Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Bumi Organik TV. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya soal berapa lama penyimpanan pupuk organik cair atau bertahan berapa lama pupuk organik cair itu disimpan. Jawabannya adalah tergantung teman-teman menaruhnya ya. Kalau kita menaruh pupuk organik cair itu di dalam ruangan atau di ruangan yang tertutup atau suhu ruangan, itu bisa bertahan berbulan-bulan ya. Itu pengalaman saya. Seperti ini adalah POC dari kulit pisang ya. Ini sudah lama saya simpan di bawah atap ya teman-teman. Ini kira-kira umurnya sudah 5 bulan lebih ya teman-teman. Ciri-ciri POC yang masih bisa digunakan itu adalah kalau kita cium, itu kita buka ya. Kalau kita cium itu baunya harum seperti tape ya. Ini masih harum ya teman-teman, seperti tape. Itu tandanya POC masih bisa digunakan ya. Tapi kalau kita cium aromanya itu busuk seperti bau comberan, usahakan jangan digunakan ya teman-teman, karena itu sudah terkontaminasi oleh bakteri jahat. Jadi POC itu penyimpanannya bisa bertahan berbulan-bulan ya, asal kita penyimpanannya di suhu ruangan dan di ruangan yang tertutup. Ini sudah 5 bulan lebih ya teman-teman, tapi masih bisa digunakan kok. Jadi ciri-ciri POC yang masih bisa digunakan itu baunya harum seperti tape ya. Kalau berbau busuk itu jangan digunakan ya, mending diganti yang baru ya. Begitu ya kira-kira teman-teman. Jadi sudah terjawab ya, penyimpanannya itu harus di suhu ruangan ya, dan di ruangan yang tertutup, terhindar dari sinar matahari langsung ya. Dan baunya masih harum seperti tape. Itulah ya ciri-ciri POC yang masih bisa digunakan. Terima kasih ya, semoga membantu teman-teman semuanya. Terima kasih ya, sampai jumpa di video berikutnya.